Hai, halo sobat semua, selamat datang di Paijo Gaming, balik lagi bersama Bang Eki. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit dan virus-virus serta yang lagi sakit. Selalu Bang Eki doain semoga kalian cepat sembuh ya, amin. Oke, alhamdulillah pada tahun 2022 ini kita akan segera tiba di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, yay. Dan semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan gue juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi semua sobat Paijo Gaming yang beragama Muslim. Serta gue juga mewakili keluarga besarnya Paijo Gaming ya. Kepada semua penonton, kepada semua sobat Paijo juga gue meminta maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan, entah perkataan dalam video, dalam komentar, dan lain-lainnya, atau di Instagram dan sebagainya gitu ya. Gue mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua gitu ya. Lalu gue juga mau memberikan informasi aja, insya Allah nanti bulan Ramadan 2022 ini Paijo Gaming akan upload setiap hari, dimulai dari hari pertamanya sampai nanti mau lebaran gitu, sampai lebaran lah mungkin ya. Dan untuk kontennya itu akan upload setiap hari, dan live streaming juga akan jalan, cuma untuk live streamingnya nggak setiap hari karena live streaming masih tetap tergantung gue kapan bisanya aja gitu ya. Jadi di sini gue mau ngasih tahu kepada kalian sedikit informasi aja, kalau misalnya kalian mau request konten ya, khususnya buat sobat Paijo ataupun penonton Paijo Gaming yang mau request konten seputar GTA San Andreas atau Bully ya, GTA San Andreas atau Bully, itu bisa langsung komen aja di bawah karena gue mau menjadwalkan ulang untuk konten di bulan Ramadan ini gitu ya. Dan kalau requestnya menarik akan gue buatkan videonya. Sebetulnya memang jadwalnya udah ada, cuma masih ada beberapa jadwal yang beberapa hari yang kosong gitu ya. Jadi ya kalau kalian mau nambahin pakai request dari video kalian, itu silahkan banget gitu ya. Oke, sekali lagi gue ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan mohon maaf lahir dan batin, serta sampai ketemu di video selanjutnya bersama Bang Eki. See you sobat semuanya, dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.